Terus mana Pak, nambah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat sore, Lur. Ini lagi di tempat Raja Durian, Lur. Nah, gimana nanti kita coba durannya, Lur? Kita masuk, Lur. Hah? Mau pakai ini enggak? Enggak. Mau coba tadi enggak? Enggak usah. Pak Edi, Lur. Salah bos saya ini. Nah, tadi Agus mau coba. Ini, guys, kita lagi di Raja Durian ini. Woi, mantap, guys. Wah, ini coba dulu. Coba dulu, Pak. Mana, Pak, rasanya, Pak? Wah, ini, guys. Wow, mantap sekali, guys. Wow, istimewa, guys. Ini bersama Pak Edi ini. Mau nyoba YouTuber juga Pak Edi ini, guys. Aduh. Ayo kita icipin, guys. Seperti apa, guys? Oh, istimewa, guys. Oh ya, menunya ini di Raja Durian Padang ini ada kopi durian, es durian, es semuti durian, teh telur apa itu, daun sungkai. Wah, menunya banyak sekali nih, Bang. Komplit juga ini, Bang. Sitoai durian. Wah, pokoknya full menu ya, guys, ya. Ini langsung berdiri gini. Langsung berdiri, Pak? Iya. Ini walaupun saya gini, dia tetap berdiri gini. Wah, gitu kan. Nah, silakan yang mau ke Raja Durian langsung meluncur, guys. Tempatnya istimewa. Kita langsung icipin dulu. Eh, Pak, review, Pak, makan dulu lah. Rasanya gimana? Pak, ini makan dulu. Baterai saya habis. Enggak, saya video pakai saya. Oh, ntar dulu. Dulu, guys, rasanya seperti apa, guys, ini, guys. Oh, istimewa, guys. Ambil yang mantap, guys. Yang paling enak, guys. Ini, guys. Eh, Pak, makan, Pak. Mantap sekali, guys. Plunyum-plunyum. Pol enak. Mantap, guys. Ini baru. Wadem, nyos. Oh, ini ada ketannya juga, guys. Ketan. Oke, ketannya nih, guys. Ini ketannya. Oh, kayak ketan, guys. Mantap. Ini makannya pakai ketan. Jadi gini, guys. Itu total gini. Wow. Full durian, guys. Eh, Pak, review dulu lah, Pak. Nah, bos besar kita, guys. Mana nih, Pak? Hah? Reviewnya gimana rasanya ini? Wah, mantap, Pak. Ya, mantap. Lumayan lah. Ini durian udah musim terakhir. Jadi ya sisa-sisa berarti. Ya, sisa musim. Iya itu. Jadi kita harus menunggu panen lagi kita baru. 4 bulan 3 bulan lagi baru musim durian lagi. Tapi ini syukur alhamdulillah lah. Tapi ya untuk pelepas dahaga, pelepas rasa ya lumayan lah. Enak pakai ketan, Pak, ya? Iya. Pakai ketan enak dia. Emang di pulau gini pakai ketan, Pak, ya? Makanya di pulau, guys. Kayak jadi, mana? Jadi udah ditimbang nih harganya. Gimana sih harganya? Oh, ini udah ditimbang harganya. 25 kilo. 1 kilo. Iya.
Disko 25.000 guys durian di rasa. Mahal banget. Jadi satu biji ini enggak 100.000 nih. Iya paling sih. Maksudnya nanti kalau ini nanti dia masuk ke bar itu biasanya suka ramai kami jadi ya. Ada cedera. Masih kesana lagi sekitar 2 kilo lagi ya. Ganteng? Enggak, sana. Ada. Aduh, Pak Edi masih habis satu saya udah 3 guys. Mantap jiwa. Dari tadi itu kita. Barusan yang ini belum diklik. Sorry guys, belum diklik guys. Halo. Pasang ini harus diinstal dulu aplikasinya. Enggak jalan. Iya buat jalannya softwarenya. Jadi maksudnya biar softwarenya jalan. Kalau enggak dia cuma sebagai tenang deh, pol-polan mau kayak makan di sore hari ini. Ketan tambah lagi pak, ketannya tambah lagi. Lumayan guys, mantap. Pokoknya kalau ke Padang jangan lupa mampir di Raja Durian. Alamatnya mana pak? Alamatnya mana? Jalan bypass. Jalan bypass guys, depan apa itu pak? Gedung pecel. Tadi simpang Unan gitu ya. Nah, di jalan simpang bypass, simpang Unan. Jalan bypass simpang Unan guys, namanya Raja Durian. Google Map pasti keluar guys. Jadilah seperti buah durian. Apa itu? Walaupun penuh duri yang tajam, tetapi di dalamnya lembut dan manis guys. Coba tidak guys. Boyane mantep guys.